konektornya itu yang ini. Jadi konektor ini memanjang dari atas ke bawah. Yang bagian bawah ini tadi dia tidak terhubung dengan benar. Artinya yang ini sedikit-sedikit ngangkat gitu. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel ini, Edi Suatmoko. Pagi ini kita sedang menikmati udara segar di taman di kantor. Kemudian ada temen minta tolong laptopnya dibenerin. Ini temen saya, namanya Mas Eki. Dia seorang programmer handal ya. Jadi tiap hari kerjanya di hadapan laptop. Nah, laptopnya ini bermasalah. Jadi layarnya suka ngedip-ngedip, ngeblinking gitu. Minta tolong laptopnya ini di otak-atik. Nah, sebelum itu kita harus siapkan peralatannya. Ini ada obeng set, kemudian sarung tangan, ini tripod biar nggak repot megangin kameranya. Layar berkedip ini sementara ini kita curiga di kabel fleksibel atau kerusakan di bagian kabel fleksibel dan LCD. Untuk bisa tahu pastinya apa yang rusak, kita harus bongkar laptop ini. Oke, kita eksekusi. Pastikan sebelum membongkar barang elektronik itu, sumber powernya harus dimatikan dulu. Kalau dia berupa baterai ya dilepas. Kalau adaptor ya kita cabut adaptornya.
ini laptop kita nyalakan tanpa adanya hard disk, jadi dia hanya nyala di bagian DOS. Nah, kenapa ini saya tes, saya nyalakan? Karena barusan pas saya cek kabel konektor dari LCD ke motherboard, itu ternyata kabelnya kesenggol, tangan saya langsung copot. Jadi si kabelnya itu, konektornya itu tidak terpasang dengan benar. Jadi tadi sedikit yang nancep itu cuma setengah. Jadi sebelahnya itu dia sedikit ngangkat. Nah, konektornya itu yang ini. Jadi konektor ini memanjang dari atas ke bawah. Yang bagian bawah ini tadi dia tidak terhubung dengan benar. Artinya yang ini sedikit ngangkat gitu. Jadi setelah tadi saya cabut, pasang lagi, terus saya tes laptop, saya tes tampilan DOS, ini normal, layarnya tidak bergetar. Sekarang kita akan coba pasang harddisknya dan kita coba lagi dengan tampilan OS-nya. Oke, diingat bahwa baterainya harus dilepas dulu, baru kita bisa pasang part yang lain, yaitu hard disk. Pembersih fan. Ono. Sikat gigi. Tapi aku nggak duwe anu lo ya, apa thermal grease lo ya, thermal pasta. Soalnya wingi aku membongkar laptop juga untuk bersihin ini, ternyata aku ngangkat konektor ini, si tembaga sing konek neng prosesor ini karo neng VGA ini kudu diangkat sisan. Nah pas balik no mergo gak ditambahi pasta, akhirnya si laptopnya nganggep kaya overhead, soalnya si panasnya nggak tersalurkan dengan baik. Ya kamu apa sih kok coba dibersihin? Enggak tau, soalnya sing masalah neng gini, debu ngumpul yang bagian gini. Oke, setelah harddisk kita pasang, baterai juga kita pasang, sekarang kita tes lagi. Oke, alhamdulillah getarnya di tampilan LCD sudah nggak ada lagi dan laptop ini sudah nyala dengan normal.
Oke, teman-teman bisa lihat bahwa kondisi laptop ini sekarang sudah nggak ada getar lagi. Oke, nyalanya sudah normal. Jadi ternyata yang bikin getar tadi hanyalah sebuah konektor. Dan memang si konektor itu sangat rentan dengan permasalahan. Minimal ketika dia kotor itu juga bisa mempengaruhi tegangan atau arus listrik yang melalui konektor tersebut. Jadi ketika ada masalah dengan konektor itu, misalnya kotor atau apa, itu si layar LCD bisa mengalami masalah. Misalnya warnanya berubah atau misalnya ada warna yang hilang, karena warna itu dasarnya adalah dari RGB. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika memang teman-teman merasakan ada manfaat dari video ini, boleh di like channel ini, video ini boleh di like, di share. Kemudian untuk bisa mendapatkan informasi video saya yang berikutnya, silakan di subscribe channel saya, Edi Suatmoko, biar ketika nanti saya ada eksperimen-eksperimen lainnya, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari saya. Oke, cukup sekian video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.